Perkembangan hoki Piala Sultan Johor, Ketua Jurulatih Muhammad Amin Rahim tetap memuji barisan pemainnya terutama ketika aksi separuh masa pertama biarpun tewas dengan jaringan besar menentang Australia semalam. Dalam aksi tersebut, Malaysia tewas dengan keputusan 0-8. Sebenarnya dari segi taktikal kita dah plan sesuatu, maknanya kita dah ada perancangan untuk pemain pertahanan, pemain midfield kita untuk gunakan ruang untuk kita counter. But macam saya kata tadi, dari segi fizikal pemain kita agak nampak struggle untuk sustain. Tapi saya akan tengok semula dari segi video analis kat mana kelemahan-kelemahan yang kita boleh atasi and kita cuba perbaikilah. Beliau mengharapkan pemain dapat bangkit pada aksi ketiga esok menentang Afrika Selatan. Peluang rehat sehari akan digunakan untuk pemain pulih semula dan bersedia untuk aksi seterusnya.